Yo, halo cuy. Di video kali kita akan main game Ultraman Fighting Evolution 0. Dan seperti janjiku kemarin, kita akan main yaitu menggunakan Ultra Baji cuy. Karena Ultraman Ginga, Reboot, dan Ultraman Z udah kita mainkan, waktunya kita berpindah ke Ultra Bajito. Get over now, get over pain, get over mind. Ya Bajito, ta da da, Kimeru se, ya we go. Oke, langsung saja ya cuy. Demi untuk menjadi diri kita sendiri. Oke, ini dia cerita Ultraman Jit. Tidak akan membuat suram senyum siapapun. Harap, wow, Ultraman Jit, itulah yang berubah masa. Oh, aku sedang ada di mana ini? Riku, kau sedang berada di kuburan para Ultraman. Apa? Kuburan para Ultraman? Hoi, aduh, Riku, Ultraman Jit, anak Belial. Aku akan mengejarmu, anak Belial. Aku tidak akan membiarkanmu, Ele King. Aku tidak akan dikalahkan oleh monster sepertimu. Kau sombong sekali, anak Belial. Kau akan kuajar habis-habisan. Coba saja kalau kau bisa. Ah. Wah, dia bukan omong kosong, cuy. Dia beneran kuat. Lempar, Jit. Baiklah. Rasakan itu. Awas cuy, dia kuat cuy. Ele King ini bukan sembarangan. Rasakan ini. Ayah Belial, bantu aku. Baik anakku, tusukan Jit. Rasakan itu. Berani sekali kau Jit. Kau pikir kau siapa? Aku adalah Ultraman Jito. Ultraman dari planet cahaya. Anak dari Ultraman Belial. Apa kau tahu? Dan ini dia jurusku. Waduh. Dan ini dia jurusku. Lempar dulu, Jit. Baik. Pergilah kau, Ele King. Rasakan ini. Zetsium Kosen. Oh, bukan Zetsium Kosen ya. Viking Blasto. Ah, wow. Apa yang telah terjadi? Aku akan menjadi lebih kuat, Jit. Apa maksudmu, Ele King? Kau sedang diserap kekuatanmu. Waduh cuy, lagi diserang kekuatannya cuy. Apa yang sebenarnya terjadi? Ultraman Jit bingung cuy. Siapa kau? Aku adalah teman dari Ultraman Belial yang telah dianati. Apa? Kau dianati oleh ayahku? Betul sekali. Ayahmu telah merebut semuanya dariku, Jit. Sekarang waktunya aku merebut semuanya darimu. Tidak mungkin. Ayahku sekarang sudah menjadi Ultraman yang baik. Kau tertipu oleh sikapnya. Dia masih jahat dan suka menghancurkan planet. Planetku telah dihancurkan oleh ayahmu. Kau berbohong. Aku akan mengajarmu karena menjelek-jelekkan ayahku. Itu adalah sesuatu yang fakta, Jit. Kau tidak bisa menyangkalnya. Dulu ayahmu adalah Ultraman yang sangat jahat. Itu dulu. Sekarang dia sudah berubah. Wah. Rasakan ini. Sperion seperti itu tidak bisa mengalahkanku. Pasti bisa. Hah, apa ini? Wah. Lepaskan aku, monster. Kekuatanmu sekarang jadi milik. Tidak. Waduh cuy, Jin jadi batu. Wah, kita tidak boleh meremehkan monster ini, cuy. Monster ini sangat kuat, cuy. Tidak seperti yang kukira, cuy. Dia ternyata kuat sekali, cuy. Ah. Ya. Rasakan itu, monster. Ah. Waking Blasto. Waking Blasto. Waking Blasto. Ultraman, Ultraman Belial, Ultraman Jito. Ah, ayah, aku minta kekuatanmu. Baiklah. Ya. Terima kasih, ayah Belial. Sama-sama, anakku. Kau.
Tolong ampuni aku. Aku tidak akan berbuat jahat lagi, Jit. Aku tidak akan. Apa maksudmu? Kenapa kau tertawa? Sini, ayo kita berteman saja. Berteman? Tidak. Aku akan mengambil kekuatanmu. Sekarang kekuatan Belial dan anaknya akan menjadi milikku. Kenapa kau melakukan ini, monster? Padahal ku pikir kita berteman. Waduh, kekuatan Ultraman Jit diambil, cuy. Apa kau tidak apa-apa, Ultraman Jit? Wah, kau harus berlatih lagi, Jit, karena kekuatanmu telah diambil oleh monster itu. Aku akan melatihmu, Jit. Aku saja yang akan melatihnya, kata ayah Ultraman Z. Aku ingin dilatih kalian semua, akan kuterima. Baiklah, kalau begitu cepat ke ruanganku. Ayo, cuy, kita akan berlatih, cuy. Wah, kita dilatih oleh ayah kita. Ayah Belial, aku akan melatihmu, anakku. Dalam hatiku, aku akan melatihmu menjadi seorang pejuang. Baik, ayah. Ayo. Oke sih, kita berlatih bersama ayah kita, cuy. Wah. Cepat, gunakan seluruh kekuatanmu, anakku. Biar kekuatanmu bisa kembali pulih. Baik, ayah. Aku tidak akan menahannya. Ayah juga serang aku dong. Oh, jangan menyesal ya kalau ayah serang. Aku tidak akan menyesal, ayah. Oh. Wah, kuat ya, cuy. Kau sudah semakin kuat, anakku. Tapi itu masih kurang untuk melawan monster yang tadi. Baik. Aku akan mengalahkanmu, ayah Belial. Akan kugunakan Viking Blasto. Waduh, ditendang kita, cuy. Ha, ya. Ha. Aduh, perutku sakit. Kau masih belum bisa menggunakan kekuatan itu, nak. Kenapa, ya? Karena kekuatanmu belum sepenuhnya pulih. Aku akan memaksanya. Aduh, sakitnya. Kenapa aku tidak bisa menggunakan Wrecking Barsto? Sepertinya monster itu telah mengambil Wrecking Barsto dari tubuhmu. Kau harus menggunakan Yetsium Kosen. Yetsium Kosen? Itu kan jurusnya Ultraman Orb. Tidak apa-apa. Kau harus meminjam kekuatan Ultraman Orb sementara. Itu semua demi kekuatanmu yang baru, nak. Cepat lakukan. Baik, ayah. Ayo, cuy, kita akan memaksa menggunakan kekuatannya si Ultraman Orb, cuy. Ah, Yetsium Kosen. Oh, gak bisa, cuy. Ah, lempar. Maafkan aku, ya, Belial. Tapi aku harus melakukan ini. Gerakannya bagus, anakku. Ah, Viking Blasto. Masih belum bisa nampaknya, cuy. Viking Blasto. Waduh, cuy, gagal terus, cuy. Apakah ini bisa habis ini, cuy? Wah, Yetsium Kosen. Bagus, anakku. Kau telah bisa menggunakan jurus Yetsium Kosen itu. Sekarang ayo kita bertarung. Baiklah, ya. Kau telah mencuri kekuatan Ultraman Orb, kata Ultraman ayah, cuy. Betul, dia telah mencuri kekuatan Ultraman Orb. Kau tidak boleh ada di sini. Pergilah. Aku malu mengakuimu sebagai Ultraman. Apa maksudnya ini? Aku hanya berlatih dengan ayahku. Aku tidak mencuri kekuatan siapapun. Ah, banyak omong kau, Jit. Kau adalah Ultraman yang gagal. Wah, jahat sekali, cuy, si Yofi, cuy. Jahat sekali dia, ya, cuy. Zeton. Eh, siapa namanya? Pandon atau Zeton? Luk Baltan. Baltan Seji. Duh. Kali ini aku akan mencincangmu. Wah. Ini adalah kekuatan dari ayahku. Ayo, cuy, ayo, cuy, ayo, cuy. Kau pasti bisa, cuy. Yetsium Kosen. Walaupun ini jurus dari Ultraman of Thunder Blaster, tapi aku akan menggunakannya untuk mengalahkanmu. Waduh, waduh.
Yetsium Kosen. Kalah dia ya, cuy. Ini semua memakan semua energiku. Ada lagi. Kenapa kau ada banyak sekali Baltan Saijin? Siapa kau sebenarnya? Ya udah sih, gitu aja. Jangan lupa kalau subscribe, like video ini, share video ini ke teman kalian biar channelnya makin mantapnya. Ya udah, gitu kelah. Bye bye. Sampai jumpa di part selanjutnya ya, cuy, di episode 2. Ya udah, gitu aja kelah. Bye bye.